Okay, selamat pagi. Hari ini saya nak confirm tentang cara untuk buktikan kehadiran anda. Bermula dengan format kertas tutorial. Okay, format ini kena ada maklumat seperti ini: nama, nombor pendaftaran, tarikh, tajuk, lepas topik apa, topik bab satu. So jawapan hanya jawapan yang bertulis seperti di bawah ni lah. Inilah contoh yang sepatutnya. Ya. Untuk define, yang saya garis ini adalah jawapan yang dicadangkan. Contohnya jawapan cadangan ini, sini boleh cakap dalam ada 2 point lah. So kamu boleh extend lagi untuk bagi jawapan seperti contoh dan sebagainya kalau dia minta 5 markah. Okay. So siapa yang ingin buat dalam bahasa Melayu boleh try, sebab saya mau tengok cara kamu translate. Untuk hydraulic, inilah jawapan cadangan. Yang highlight ni sepatutnya semua jawapan tu kamu kena hafal lah untuk final. Siapa yang ingin hafal dalam bahasa Melayu, tolong translate. Okay. Ini adalah YouTube untuk tengok jawapan cadangan yang lain. Contohnya yang ni semua ditranslate, kamu nak ambil poin mana, boleh cadangkan. Untuk problem tu, jawapannya ada yang seperti begini. So, kadang-kadang dia minta sampai 5 seperti soalan final kan, boleh tengok lah. So, untuk setiap satu ini, kalau dia bagi maka banyak, kena ada contoh. So, untuk yang ini, sila tengok di nota. Okay. So, untuk ini sila tengok di nota ataupun di dalam slide. Contoh slide adalah slide minggu pertama, minggu kedua yang dalam unit. Okay, contoh slide yang inilah. Untuk soalan ini, cuba tengok di dalam slide. Contohnya, kalau dia cakap distinguish, kamu kena bandingkan dalam benda yang sama.